dekat depan Kaabah ni takkan ada orang nak menipu. Dekat Arab ni ada dua. Dia ada dua orang, dua jenis orang. Yang pertama, dia baik macam Nabi. Orang ni dia baik sangat macam Nabi. Yang kedua, dia jahat macam Abu Jahal. Kita kata, kenapa kau tak sediakan awal duit? Wah, kau tak ada duit, aku ada RM50. Saya tahu parking tu kena bayar RM90. Untuk masuk satu bas, dia kena bayar RM90. Dia berkata, okey, aku tak ada duit, kau keluarkan semua balik. Baik, Jumaat kau semua turun. Assalamualaikum, podcast Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan oleh Usanita. Hari ini, Datuk. Ya, hari ini kita nak cerita pasal yalah, podcast kita. Terima kasih kerana telah menjadikan podcast kami total view sebanyak 20 juta total view. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Ini maknanya kita punya podcast ni di antara yang paling popular lah. Di antara lah. Sekarang ni Datin Nana keluar pun Datin Nana, Datin tak Nana. Tak ada. Nana, nak ambil gambar. Ada. Tak ada ke? Rasa je. Adalah. Okey, kita banyak borak-borak tentang apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi kali ni Hitam Putih, kita nak cerita pasal tanah haram. Tanah haram ni dekat Malaysia ni dikenali sebagai tanah haram, rumah setinggal. Itu kalau kat Malaysia lah. Kat Malaysia lah, tanah haram. Saya duduk tanah haram dulu. Hinanya saya kan. Jat, duduk mana nak cakap? Salah saya cakap, saya duduk kamu kerinci. Saya cakap kerinci high. Kerinci high. Yes. Itu ada tanah haram. Tapi sebenarnya tanah haram ni tanah yang hebat. Ya. Di Madinah ada tanah haram. Di Mekah ada tanah haram. Dan hari ni kita nak bawa bercerita dengan seorang ustaz. Ustaz nama lupa ustaz. Nama saya. Nama saya Ustaz Atiq bin Muhammad. Atiq. Kalau dalam Quran ada Baitul Atiq. Selamat datang ustaz ke podcast kita. Terus ustaz masuk dalam Quran ada nama dia tau. Ahlan. Ada. Ana ada. Adalah Ana. Ana. Rosham Matahari. Ada. Ada Matahari. Betul tak ustaz? Asyams. Asyam. Okey, kita bawa Ustaz Atiq bersama dengan kita daripada ikhlas.com. Ini dia mutawif daripada ikhlas.com. Okey. Kita nak cerita pasal tanah haram. Ya, tanah haram ni boleh mungkin ustaz dah berapa lama ustaz jadi mutawif ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah setakat ni lebih kurang 5 tahun lebih kurang. Tapi yang betul-betul full time baru nak masuk setahun lah. Oh, sebelum ni saya belajar di sana. Oh, Ustaz belajar kat sana? Ya. Oh, ambil apa Ustaz? Saya ambil Quran, Kuliah Usuluddin Quran di Universiti Al-Imam Muhammad Ibn Sa'ad di Riyadh. Nampak? Kau belajar kat mana? Saya belajar kat sini je Datuk. Ya, sama lah saya. Datuk belajar kat mana? MCKK. Okey, tak payah terangkan. Dah tahu dah. Ustaz tak tahu. Boleh terangkan? Malay College Kampung Kerinci Ustaz. Masya Allah. Okey Ustaz, kita cakap pasal tajuk kita ialah Ajaib Tanah Haram. Ajaib eh? Ajaib. Ajaib Tanah Haram. Banyak orang yang belum sampai ke Tanah Haram ni. Yang masih belum ada rezeki. Rezeki. Belum ada panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah. Tapi ramai juga yang dah pergi. Ramai yang dah berkali-kali pergi. Tapi ada orang yang masih belum mampu, tak dapat pergi lagi. Mereka hanya melihat gambar. Masa saya kecil-kecil dulu ustaz, saya tengok gambar tu ustaz. Bila orang pergi haji, orang bawa balik air zam-zam, dapat satu minum sendu kecil sikit pun. Itu pun nak pergi peksa. Dah lah tak belajar. Lepas tu pergi minta kat makcik tu air zam-zam. Besok nak biasa ni. Tapi memang dulu-dulu memang orang kata kau ni nak exam ni minum air zam-zam. Mana maunya. Yelah itu. Dah lah kau tak belajar ni minum air zam-zam tu macam mana nak datang benda tu. Kan dalam Islam tu kena ada ikhtiar. Yelah. Kena ada dengan ikhtiarnya lepas minum tu rajin lah belajar. Lepas tu dapat tasbih. Tasbih ustaz, tasbih. Dalam tu nampak gambar kat bahu. Tengok tu kat lubang tu kan. Kat bahu dia besar kat bahu tu dalam tu kan. Itu pun tengok. Cepatlah. Itu satu. Orang pergi haji pun dulu kalau dah pergi haji ni bukan semua orang. Betul. Satu tempat tu dapat seorang pergi haji. Betul. Diraikan semua kan. Betul. Dia dapat tengok tu full Kaabah, Kaabah. Masa tu tak ada gambar-gambar ni tak ada lagi, kurang. Kurang. Jadi sekarang ni dah senang tengok Kaabah, Google je kan. Jadi macam dia orang tak heran pula. Lu kita jadi heran nak tengok Kaabah tu kan.
Ush, jangan main-main. Tapi Ustaz, kadang-kadang ada orang nak pergi haji ni Ustaz kan. Diorang jadi takut Ustaz. Faham? Orang nak pergi umrah. Kenapa? Kenapa takut? Dosa banyak. Kita dengar cerita orang kat sana nampak Kaabah tak boleh nampak. Ini tak nampak, jalan tak jumpa. Itu tak jumpa, barang hilang, barang itu, ini, ini, ini. Jadi orang jadi takut. Itu yang panggilkan, orang kata, Ustaz cakap kifarah. Kifarah. Daripada perbuatan. Betul ke Ustaz? Maknanya ada ke Ustaz kifarah di tanah suci ni? Tanah haram. Ada kemungkinan ada. Ada yang Allah Ta'ala nak bagi cash. Dan ada juga tak tak terjadi kat sana. Sebab kalau kita perhatikan kalau kat sana, ramai je yang pencuri, yang ambil kesempatan, semuanya. Dia semuanya orang kata apa, takdir. Atas Allah SWT nak bagi terus ke tak bagi terus. Saya kena Ustaz. Kali pertama saya pergi umrah. Dah tak ada pengalaman. Saya pergi pertama pergi umrah. Lepas tu saya depan Kaabah tu saya berdoa. Saya berdoa Ustaz, saya memang saya menangis Ustaz. Sebab kita banyak dosa Ustaz. Betul. Nangis, nangis, nangis Ustaz. Lama saya berdoa Ustaz. Lepas tu habis nangis Ustaz. Saya pun relax. Tiba-tiba ada orang bagi salam kat saya. Assalamualaikum. Saya pun toleh. Orang macam orang Arab. Dia cakap pasport dia hilang. Duit dia hilang. Dia tengah cari duit sikit. Nak bagi makan anak-anak dan ada kat hotel, nak bayar duit hotel tak ada. Dalam hati saya, baru lepas berdoa, Allah duga aku. Mungkin malaikat ni saya cakap. Saya pun tengok dia, saya pun keluar Ustaz. Lagi? Balik cerita kat Ustaz. Ustaz gelak. Sebab saya punya fikir Ustaz, dekat depan Kaabah ni takkan ada orang nak nipu. Ada. Mana ada Ustaz ni depan Kaabah depan. Okey Datuk dengan Datin. Kalau kebiasaan kalau Datuk tanya student-student yang belajar di Arab Saudi, tak tahulah dia orang pakai. Kalau kami dah dalam masa saya belajar dahulu, senang bahasa mudahlah. Dekat Arab ni ada dua. Dia ada dua orang, dua jenis orang. Yang pertama, dia baik macam Nabi. Orang ni dia baik sangat macam Nabi. Yang kedua, dia jahat macam Abu Jahal. Eh, ni kat tanah suci ni. Sama. Ada. Kat mana-mana tempat. Begitu juga kalau contoh di Egypt, di Mesir. Dia baik macam Nabi Musa. Dia jahat macam Fir'aun. Ada. Dia ada. Saya nak cerita kat Datuk pengalaman kalau contoh bawa jemaah sendiri. Kita tengah jemaah bas sampai pukul 4 pagi. Jemaah kita tak tidur daripada Isyak sampai pukul 4 duk tawaf wada' semua. Kan? Jadi bila bas sampai itu semua dah orang kata apa dalam job scope kami. Memang kita dah bayar dia. Sampai-sampai tu bag tengah loading, porter tengah duk loading bag, jemaah masuk atas bas tengah rehat. Driver bas boleh kata, "Kau nak pergi airport mana?" Dia tanya saya. Dia kata, "Kau nak pergi airport mana?" Saya kata, "Airport Haji." Airport Haji kan dekat Jeddah dia ada dua airport, international dengan Haji. Saya kata, "Dekat airport Haji." Dia kata, "Oh. Aku tak ada duit nak bayar parking." Saya pun kata, "Kau tak ada duit? Kenapa?" Dia kata, "Oh, aku tak jadi beritahu awal." Padahal dialah sambut saya masa saya sampai kat Jeddah. Nak nampak dia pusingan kat situ. Saya pun kata kat dia, dan kita gaduh dalam bahasa Arab lah. Kita kata, "Kenapa kau tak sediakan awal duit?" "Oh, aku tak ada duit. Aku ada RM50. Saya tahu parking tu kena bayar RM90. Untuk masuk satu bas, dia kena bayar RM90. Dia pun kata, "Okey, aku tak ada duit. Kau keluarkan semua balik bag. Jemaah kau semua turun." Macam mana kita perasaan kita? Kita dah bayar dia semua. Betul. Saya kata, tumbuk yang muka dia. Masa nak tumbuk. Dia sudan masa tu. Saya kata kat dia, saya kata, "Kau jangan jangan cabar aku. Aku tak nak marah pagi-pagi ni." Dia kata, "Tak ada, tak ada. Keluarkan bag." Saya berkata, "Aku akan cakap dengan mudir. Anak kali mudir." Lepas tu dia kata, "Cakaplah." Oh, dia acau lah. Dia cabar pula. Saya pun, dalam grup kita ada nombor dia punya boss. Habis eh, keluar. Saya pun marah. Saya kata, "Tak apa, aku bayar. Saya bayar. Untuk keselesaan jemaah, saya tak nak jemaah dah kan nak datang bas, flight, nak betul. Nak tu. Kita pun tak tahu macam mana lagi. Tak apa, saya bayar. Kita tak ada masalah, kita bayar." Jadi bila dah tengah load, saya marah. Bos dia memang masak dengan saya lah. Tiba, lepas pada saya call sekejap, ya bos dia, bas pun bergerak. Dia berjalan lah. Jalan, dia pun call. Tiba-tiba ada orang call dia. Dia duduk tepi saya duduk kat depan ni. Dia call. Dia jawab, dia cakap lah, saya faham sikit-sikit. Dia kata, "Kau apa hal kau buat hal dengan dia ni? Dia ada dalam grup besar lah. Dia ada dalam grup CEO semua. Dari Iman punya grup dia ada semua. Kau cakap pasal betul ni?" Lepas tu dia kata, "Wallah, ana la adri. Aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu." Sekejap saya pun tengok dia. "Kau apa hal?" Lepas tu dia kata, "Tak ada, tak ada, tak ada.
kau nak duit kan? Eh, tak ada, aku dah settle lah. Eh, bukan tadi kau nak duit? Tapi Fahir faham sebab dia orang panggil kat sana, dia panggil baksis. Baksis ni duit tepi. Duit tepi. Dan kalau kita tengok, bukan nak cerita site yang buruk, tapi keadaan dekat Mekah dan Madinah macam tu, macam cleaner. Macam mana dia duduk tunggu tepi jalan, kita nak turun, kadang dia mengharapkan duit, orang kata apa, tips. Walaupun kita dah cakap sedekah macam tu kan, kita dah cakap ini orang tua ni nak turun bas, tak, dia tak kira, jalan. Tak, dia cuba macam ada mengambil kesempatan jugalah kan. Betul. Ustaz, sebab dia dah rasa sekarang ni haji dan umrah tu macam dah terlalu ramai orang daripada setiap memang negara. Orang pergi sana pun nak ada sedekah-sedekah dah, Tin. Orang memang bawa duit untuk sedekah. Yang macam kes Ustaz cerita tadi tu, dia memang minta. Itu nak kelentong. Jadi betul lah, ada, maknanya betul lah kat situ memang ada macam-macam. Itu salah satu. Lagi apa lagi cerita yang paling teruk lagi Ustaz? Saya dengar cerita sekarang baru ni yang viral dekat dalam social media ni, ada yang skandal dengan laki orang semua. Apa kat sana? Ada ke Ustaz ni ke cerita nak konten je kot? Ada. Ustaz ni tanah suci ni Ustaz. Ada Datuk. Datuk tahu kalau dekat Madinah, dekat hospital National Guard. National Guard ni orang kata apa, salah satu hospital kerajaan lah. Okay. Yang security punya. Lalu dekat Madinah ni ada keluar kepala, hantu kepala tu yang tak ada tubuh. Kepala je. Dia panggil apa? Penanggal. Penanggal ada. tak faham macam mana Ustaz? Dekat hospital tu ada penanggal tu duduk pusing. Kawasan tanah haram tu. Sekali kita fikir sekali ataupun keluar sikit pada tanah haram. Kalau kita fikir logik di Madinah tu kot, tapi ada. Selalu orang cakap tak ada. Benda-benda macam tu dekat sana. Itu sebab kalau contoh Datuk pergi ke pameran untuk khurafat-khurafat yang berlaku di Arab Saudi, lebih teruk daripada Malaysia. Kadang-kadang Quran dia buat lapik jamban. Itu saya dah tengok dalam depan mata saya. Quran tu dia buat dia letak koyak-koyak Quran, letak kat toilet. Oh, baru duduk. Astagfirullah. Dan benda tu tak pelik. Tak pelik. Ada. Oh ya, macam sekarang ni macam saya cakap tadi tuan, ada orang Malaysia ni isteri orang, tiba-tiba dia pergi ke sana tanpa suamilah. Tanpa suami. Lepas dah, tu dia ada skandal kat sana. Dekat masuk bilik orang tu. Ini apa Ustaz? Ini kifarah ke apa benda ni Ustaz? Tak boleh brain ni Ustaz. Susah cerita ni. Itu kadang-kadang cakap penyakit. Iyalah, cek penyakit. Tapi kenapa haram terjadi kat sana, dekat Malaysia tak terjadi? Adakah ini mungkin dia tak boleh kawal dia punya nafsu dia? Datuk kena ingat. Dalam hadis dalam kitab Bukhari. Pertama sekali, hadis yang pertama yang paling penting selalu kita dengar, innama a'malu binniyat. Bermula dengan satu-satu perkara itu dengan niat. Hatta nak pergi, kita nak pergi ke tanah haram pun, mungkin ada tanah orang kata apa, dalam hati dia, niat dia bukan betul-betul untuk beribadat, bukan betul-betul untuk berziarah Rasulullah. Ada yang sebaliknya. Jadi, kan dalam hadis tu Nabi kata, kalau kau berhijrah selain daripada Allah dan Rasul, kau akan dapat tu lah. Jadi niat tu tak betul lah, betul daripada permulaan nak pergi. Betul. Yang mencuri ramai? Ramai Datuk. Tapi kalau nak cerita benda kifarat, banyak. Ada saya sebut satu jemaah. Satu jemaah saya. Tahu lepas berlaku. Saya tak boleh sebut jemaah mana. Okay. Saya tak boleh sebut travel mana. Tapi yang pasti bukan nak ikhlas lah. Okay. Bukan payung lah. Tapi benda ni cerita kisah benar. Bila dia sampai dekat Mekah, tiba-tiba dia sakit. Saya tahu dia ni bypass. Dia baru lepas bawa bypass. Tetapi di Madinah dia okey sahaja. Santai. Orang kata apa. Suka. Orang kata happy. Tapi sampai Madinah, tiba-tiba dia rasa sakit dan dia gelisah. Umrah yang kali pertama dia bawa saya dia tengok dah muka dia biru hijau. Saya kata, abang okey tak? Okey. Dia kata, okey Ustaz, saya okey. Tapi masa tu dia dah tak larat. Dia kata, Ustaz, saya nak naik skuter. Saya kata, tak apa, tafadhal, tak ada masalah. Kata, tahu kan jalan macam mana nak pergi? Dia kata, tahu. Balik daripada tu, dia dah makin, orang kata apa, makin lembik. Tiba-tiba dia punya bapak mertua, sebab dia pergi dengan satu family. Bapak mertua dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, tolong baca-baca sikit dekat menantu saya ni. Sebab saya nampak dia tak apa-apa sihat. Saya pun pergilah. Saya kata, ada mistik ke? Dia kata, entahlah Ustaz. Dia kata, sebabnya kalau bab cerita-cerita dahulunya, katalah adalah saka ke apa benda lah. Saya kata, oh macam tu. Saya kata, saya tak pandai berubat kata. Untuk nak baca sikit-sikit boleh lah.
Saya pun bacalah air zam-zam tu. Baca air zam-zam tu. Mm-hmm. Bacalah sikit-sikit. Tak habis pun. Saya kata, abang minum. Dia kata, oh, rasa macam mana? Rasa okey sikit. Rasa okey sikit. Kata, esok kita nak pergi Taif ni. Pagi esok abang kena tahu khadak lah. Kata, sebab kita nak pergi Taif. Dia kata, insyaAllah. Abang nak pergi tak? Dia kata, rasa tak larat dah ustaz. Tapi bapak mertua dia, sebab bapak mertua dia yang sponsor. Jadi bapak mertua dia kata, pergilah ambil peluang. Rugi tak pergi. Mm-hmm. Jadi esoknya, subuh tu, diorang satu family bangun lambat. Kita orang dah cakap dah, sebelum subuh kena settlekan tawaf. Nak subuh tu dah settle lah. Sebab balik dia dah solat subuh, nak makan-makan, nak tolak. Kan Taif kan jauh, lebih kurang dalam 100 km. Apabila dia lambat, kita orang dia kata, ustaz, kami lambat, sesedang lambat. Kata, tak apa. Pergi dulu. Nanti saya akan call bus untuk lambatkan sikit, delaykan sikit lah. Tiba-tiba, dia tengah tawaf. Dia pergi dengan isteri dia dengan wheelchair. Isteri dia tolak dia. Tolak dia wheelchair, turun dekat bawah, sampai dekat masjid. Nak solat subuh, isteri dia letak dia kat depan, isteri kena ke belakang lah. Kan kat Mekah kan, orang lelaki kena solat depan, orang perempuan kena solat belakang. Mm-hmm. Okey. Lepas solat, pergi balik kat suami dia, tak ada. Hilang. Dengan wheelchair tak ada. Oh, dia tak, oh tak, hilang. Hilang? Hilang. Isteri dia pusing kawasan tu, tak ada. Tak ada. Sedangkan dia nak jalan tak larat. Isteri dia menangis, pusing. Dia kata, saya tawaf 2-3 kali, ustaz, tak jumpa suami saya. Lepas tu dia kata, macam mana ustaz? Kata, kami, saya tak boleh tunggu, kata suami puan, kata. Sebab kita dengan jemaah. Ya, kita kena pergi dulu. Mm-hmm. Tak apa, nanti saya punya, kita punya staff akan carilah. Doa banyak-banyak. Isteri dia balik menangis. Apa. Memang susah hatilah. Dia tinggal dengan bapak dia. Mm-hmm. Bapak dia, dia tinggal. So, kita pergi ke Taif tu. Pukul 12.30 baru jumpa abang ni dalam keadaan lembik. Dah memang, siapa yang jumpa? Polis. Tak tahu jumpa mana. Mm-hmm. Dengan tolak wheelchair semua. Sampai di hotel, dia dah jadi lain dah. Abang ni dah jadi macam baby. Kencing terabur semua. Saya dah tak boleh dah. Okay. Dia start kencing terabur. So dia memang dah jadi tak tahu apa-apa. Dan saya tanya, dia pergi masjid apa? Dua kali. Umrah yang first dengan saya tu je dia masuk masjid. Lepas tu dia tak boleh. Dia macam bila bapak mentua dia kata, pergilah tawaf. Dia macam tak nak. Apa sebab tu? Sebab dia ada saka. Dia ada mistik-mistik lah, saka ke sihir. Saka ni maksudnya bukan dia yang minta, benda yang ikut. Benda dah memang ada. Cakap saka ni macam keturunan. Dan dia ni terjadi macam ni sampai balik. Lebih dalam kurang, keadaan begitu? Dalam keadaan ni. Sampai touchdown je, masa dia duduk kat airport tu, saya dah nampak dia macam tak normal lah, dia tak normal. Uh-huh. Senyum, tengok je orang. Kata abang okey tak? Dah, dia tak ada respon dah. Sampai je touchdown, saya cakap kat isteri dia, kata kak, bawa pergi hospital. Lepas tu berubat, kata kena bawa ubat lah ni. Yang dia tu hanya ada jantung sahaja. Sampai kat Malaysia, isteri dia bawa pergi KPJ. Tiba-tiba ada buah pinggang stage 3, padahal sebelum ni tak ada. Lepas tu ambil masa yang sangat lama untuk dia orang kata cover balik, nak pulih. Macam mana ustaz tengok pula yang macam ada yang macam orang ni dia perempuan tapi dia macam tomboy. Kan? Ada yang lelaki tapi macam perempuan. Dulu kes ni kecoh kat sana. Adakah benda-benda ni satu kifarah bagi dia orang kerana mengamalkan tapi kehidupan sebelum, yang songsang ke apa benda? Tapi sebelum tu kan Datuk, macam soalan Datuk ni, saya pun tertanya balik. Dia lelaki tapi dia pergi sana berpakaian perempuan. Dan kenapa mutawif ataupun travel agent membiarkan perkara itu berlaku di sana? Sepatutnya tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Tetapi ada yang sampai di sana, dia lelaki tapi dia bertelekung dan dia duduk di kawasan perempuan dan melakukan umrah sebagai seorang perempuan. Itu lagi teruk. Sepatutnya tak boleh lah. Sebab kita tak boleh nak salahkan penguasa kat sana. Dia tak tahu orang ni lelaki ke perempuan. Macam minggu lepas pun ada soalan daripada jemaah saya yang tanya ustaz, bagaimana dia ni transgender yang dia dah ubah suai. Daripada lelaki yang dah buat ubah suai lah. Jadi untuk solution saya bagi dekat dia, saya kata senang sahaja, kembali kepada hukum yang asal. Kalau dia lelaki, stay lelaki. Yang aksesori tambahan buang lah. Dia kena pergi syarat ke sana, dia kena buang dulu aksesori yang dia dah buat dah. Sebab dia kena pakai ihram. Takkan dia nak pakai kain telekung. Buang dulu aksesori yang dia dah buat, tambahan-tambahan ni semua. Okay? Kemudian baru dah sembuh, baru boleh pergi. Sebab kalau dia pergi macam tu, boleh menjadikan, mendatangkan fitnah kepada orang sekeliling kat sana lah. Jadi macam seram pula kan?
Jadi orang kat luar sana jangan takut nak pergi haji, nak pergi umrah. Sebab ini kisah kifarah yang berlaku. Sebenarnya macam ustaz cakap tadi, dekat dalam hospital pun ada penanggal pusing-pusing dekat situ. Sebenarnya bergantung pada niat. Pernah saya buat haji pada tahun 2017 tak silap saya. Kita orang naik bas, ustaz, naik bas. Bas baru ustaz, plastik belum buka. Jadi kita pun jalan kan, tengok orang siar, jalan kaki tengok orang kan. Tiba-tiba bas tu dia kata rosak, ustaz, gearbox rosak. Cakap ni betul ke Arab ni kan? Bas baru. Ha, kan? Plastik pun tak kaya lagi. Plastik pun tak kaya lagi. Turun semua ustaz. Lepas tu? Kita jalan 6 km ustaz. 6 km saya pikul apa? Saya pikul speaker ustaz. Masya-Allah. Saya pikul speaker, kesianlah mutawif dengan orang-orang dia nak bawa semua barang-barang, saya pun pikul. Daripada saya tarik sampai roda dia pecah, dan saya pikul sampai kat kemah saya. Sampai kat kemah kabel tak ada. Pikul. Tak apalah, itu salah aku, banyak aku buat salah ni kan. Tapi betul lah, ini nak cakap ni. Tapi takkan tak ada benda-benda yang indah berlaku kat sana ustaz? Okey. Kalau Datuk tanya soalan tu, saya bagi yang saya sendiri. Saya tak ambil yang lain. Okey. Tahun 2002, first saya pergi umrah. Masa tu saya baru belajar tahfiz. Saya baru masuk tahfiz tahun 2000. 2002 pergi umrah. 2001 tu arwah bapak saudara saya pergi haji. Jadi dia bila dia dulu kan, orang dulu kan pergi haji kita seronok sangat kan. Macam seronok sangat nak pergi tempat tu kan. Jadi masa tu saya dengan mak saya, kita orang tak ada duit pun. Dengan cakap tak ada duit. Saya cakap, "Mama, lagi umrah ni." Mak saya cakap, "Doa banyak-banyak doa." Bapak saudara saya ni balik ni pada haji, dia belilah cubah, dia bagilah kurma apa semua. Saya sampai biji kurma tu saya simpan. Sebab apa saya cakap dengan biji kurma tu, engkau lebih mulia pada aku sebab kau dah sampai tanah haram. Tetapi saya nak kita side yang orang kata apa, yang saya sendiri rasa, bila kita betul-betul niat kita nak sampai kat sana, tup tap, tiba-tiba 2002 orang taklah hantar saya dengan mak saya pergi. Duit tak ada ni. Tiba-tiba datangnya duit tu tak disangka-sangka. Mudah sangat laruannya. Yang sebelum ni kita pun tak terfikir macam mana boleh pergi. Dan apabila sampai dekat sana, saya niat pula kata, sampai sana kata, nak juga sekali buat haji. Mak saya cakap, insyaAllah, ada rezeki kita dah pergi haji. Tahun 2008, saya khatam, mak saya kata, dapat pencen, bawa pula pergi haji. Masa tu saya tak belajar lagi kat sana. Tapi masa haji, adalah doa-doa yang saya minta. Antaranya doa yang saya minta apa? Aku nak sangat belajar dekat Arab Saudi. Kata, ya Allah, depan Kaabah. Aku nak sangat engkau. Sebab masa tu dua perkara yang saya minta betul-betul. Yang first, kamera saya hilang. Tapi benda macam Datuk cakap, akifarah. Mungkin dalam kamera tu banyak gambar yang cantik-cantik, saya nak bongkak, nak riak. Orang taklah hilangkan hari dua hari nak balik. Jatuh atas van, hilang. Yang kamera memang saya sangat sayang. Tetapi doanya aku, doa taklah makbulkan. Saya kata, saya nak juga, saya nak belajar juga kat sini. Tahun ni saya hantar orang, saya mohon satu universiti saja, universiti kat Riyadh. Saya tak mohon Madinah, saya tak mohon dekat Umm Qura, Mekah, saya tak mohon. Saya mohon di Riyadh saja. Tup tap tahun 2011 keluar nama saya untuk pergi untuk tahun 2012. Alhamdulillah. Saya Ustaz, ada kawan saya cerita. Dia punya cermin mata reading glass ni hilang. Ni cerita menarik ni. Reading glass dia hilang. Lepas tu dia menangis lah sebab nak baca Quran pun tak boleh. Doa. Dua hari lepas tu tiba-tiba dia tengah jalan nak pergi semayang, tiba-tiba ada perempuan datang cuit dia. Bagi dia reading glass dia. Dia pun macam, dia ambil, dia pun tengok spek dia. Spek dia ni. Betul lah. Lepas tu dia tengok sebelah, dah tak ada dah perempuan. Maksudnya takkanlah dalam berjuta orang, dalam berjuta jumpa tu dia boleh cari pula ni. Ni spek orang tu mana dia boleh cari? Mana dia tahu kan? Itu pun satu benda yang ajaib. Betul. Yang ajaib. Sebenarnya kalau kita betul-betul berserah kepada Allah Subhanahu, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala, maknanya kat situ Allah nak test kita, kebergantungan kita. Macam mana orang kata apa, kita mengharap. Macam mana kita nak bergantung kepada Allah, Allah Taala akan bagi kita terus. Kawan saya pergi Madinah, dia pergi satu family yang kereta buruk, student, mana ada duit. Kereta biasa-biasa sahaja. Sampai di Madinah tu, tidur pun hotel, kita orang panggil hotel cowboy lah. Hotel bajet. Hotel yang RM70 satu malam, RM90. Tiba-tiba, dia tengah solat dekat Masjid Nabawi, ada seorang Pak Arab ni, cuik-cuik dia, bagi sampul. Kat dalam sampul tu ada 3,500.
Dia kata kau belanjalah kat sini. Tiba-tiba mana datangnya? Mana datang dia pula, dia tak tahu. Saya pergi tu tak ada pula orang cuit saya bagi duit. Betul. Maknanya Allah ni menjaga, itulah keyakinan kita kan. Betul Datuk. Pada Allah. Tapi itulah Ustaz, kat sana tu kita memang berserah betul Ustaz kan. Tahulah benda tu kita boleh bawa balik kat sini Ustaz. Alangkah bagus kan. Praktik. Okey, contohnya Ustaz kan. Kita nak pergi Mekah. Kita nak pergi Madinah Datin. Yang tanah haram ni kan. Okey, dekat Malaysia ni pun ada satu rumah Allah. Nama dia masjid. Betul. Kenapa kita tak buat benda yang sama? Kenapa kita tak boleh mengimplikasikan apa yang kita tu? Kita buat kat sana tu. Betul. Kita buat benda tu kat sini juga. Itu salah satu syarat haji yang mabrur. Apa haji yang mabrur? Haji yang diterima oleh Allah. Bagaimana kita nak tahu mabrur tak haji tu? Apabila kita duduk, kita balik tu, boleh tak kita melakukan? Boleh tak kita melakukan perubahan dalam diri kita? Kalau contoh sebelum ni kita pergi solat 3 kali, 4 kali. Selepas haji, kita boleh, orang kata apa, jaga 5 waktu. InsyaAllah Ta'ala akan terima. Sebab haji mabrur ni, pahala dia, dia balik seperti bayi yang baru lahir. Kosong, zero. Itu saya dengar satu ustaz cakap. Dia kata, yang solat ni, solat tu penting. Tapi yang lebih penting selepas solat. Kan tadi masa kita solat tu, kita berjanji dengan Allah kan? Kita mohon doa pada Allah. Tapi lepas keluar masjid tu, kita buat tak apa yang kita janji tu. Yang kita janji ni bukan janji dengan Datin. Kan? Datin, besok saya datang ni. Tak, bukan janji dengan Datin. Janji dengan Allah ni. Yang kita tadi kita rukuk, kita sujud, kita puji dia. Kita doa lagi kan? Kita syahadah ni kan? Tapi lepas tu, kita keluar masjid. Perilaku kita macam tu ataupun tidak? Sama juga macam Ustaz cakap tadi tu. Kalau kita pergi sana, kita pergi haji, pergi umrah kat sana, memang kita betul-betul khusyuk, betul lah nak buat benda, nak buat sembahyang pagi, bangun, pergi subuh kan. Memang tak pernah miss lah. Tak pernah miss pun, ada segala solat sunat. Habis semua bangun pantang lepuh pantang nak, orang kata doa sebelum maghrib, doa semua kan. Tapi kenapa tak boleh buat kat Malaysia? Tapi ada juga Dato, orang tanya saya, dia kata ustaz, saya duit banyak. Bolehkah saya nak pergi setiap tahun saya nak pergi umrah? Saya kata boleh, tak ada masalah. Tetapi yang terbaik, kita apabila kita duit banyak, kita upah kita bagi ke orang, kita macam kita sponsor orang untuk pergi. Itu lagi terbaik. Itu lagi terbaik Ustaz. Itu lagi terbaik. Sebab apa? Apa pahala yang dia buat, kita akan dapat. Maknanya kita tak payah pergi lagi dah. Dah banyak kali dah pergi dah kan. Betul. Tetapi memanglah kita pun kadang-kadang rindu. Dua tahun sekali rindu nak pergi. Tak salah. Tetapi kalau contoh kita duit ada duit banyak sangat. Betul. Kita Datin. Bayar. Bila nak pergi? Saya bagi tahu nantilah. Boleh ambil yang kelas pertama je. Saya ada satu kisah, satu cerita yang tentang sponsor ni untuk pergi. Datin dengan Datuk kenal tak Syekh Sulaiman Ar-Rajhi? Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Ar-Rajhi kenal lah. Tu bank Ar-Rajhi. Dia kan salah satu billionaire, orang terkaya kat dunia dan orang kaya dekat Saudi. Betul. Pada tahun 2013, saya pergi haji. Dia yang sponsor student-student semua. Lebih kurang 500 orang. Satu orang tu kita letaklah busuk 10,000. 500 orang. Dia sponsor. Ada satu kali tu, nak kata dia ni kaya tapi humble. Saya memang respect tu dia. Sebab dia sponsor dengan package yang betul-betul yang orang kata apa, memang vogue lah. Memang premium lah. Bukannya cikai-cikai. Tak. Bukan kaleng-kaleng ni lah. Bukan kaleng-kaleng. Masa dia nak datang, masa tu kita dah siap wukuf. Melontar pada 10 hari tashrik lah. Tak silap saya hari 11 dia datang. Tiba-tiba orang kemah kata, oh Syekh Sulaiman nak datang, nak jumpa korang. Kita orang gembira lah. Saya duduk fikir, oh dia datang naik helikopter kot. Sebab orang kaya, billionaire. Saya kata tak, paling kurang bukan helikopter pun dia akan datang dengan escort lah. Dengan tentera semua. Datuk tahu dia datang apa? Cuba teka. Dia datang dengan biasa je kot, skuter. Dia datang naik motor 2 orang. Naik motor yang pemandu tu bawa plastik hitam, dia datang dengan jubah comot. Masa dia masuk kemah tu, saya kata, betul ke ni Syekh Sulaiman ni? Orang yang kaya, yang banyak orang kata apa, infakkan harta dia. Memang saya kata, betul ke ni? Tapi memang dia. Dia datang, kumpul, dia kumpulkan semua student, dia duduk, dia bagi sikit nasihat.
ikhlaskan niat, betul-betul buat kerana Allah, belajar betul-betul, tunaikan haji doa untuk dia sekali. Lepas tu dia tanya, apa yang kau nak? Dia tanya budak-budak ni. Memang budak ni kan, masa hari tu kita orang makan ayam, nasi kabsah ayam je hari-hari, muka pun nak jadi ayam dah. Tiba-tiba dia kata, apa yang kau nak? Yang kita orang kata, nak makan daging, nak makan kambing, nak makan kambing. Dia pun cakap kat orang tepi dia, mulai hari ni aku haramkan ayam kat kemah ni. Straight kambing sampai balik. Lepas tu dia cakap apa dekat pemantu dia, dalam plastik hitam dia, dia kata, wazak. Wazak tu maknanya bagi. Ingatkan apa? Ingatkan bagi minyak wangi ke, apa oli-oli ke. Dia keluarkan note 500. Setiap song 500. Orang dapat. Tengok Datin. Cuba Datin buat macam tu. Cuba pun Datuk buat macam tu. Aku tak ada duit. Itu antara-antara yang saya suka culture Arab di Arab Saudi, benda-benda macam tu. Macam hari kan hari wukuf kan Datuk pergi sendiri, bagaimana dia orang pemurah bagi, orang kata apa, yogurt percuma, aiskrim percuma, air macam air percuma. Bulan puasa, bulan Ramadan pun sama. Bulan Ramadan kan tengok berebut-rebut tu kan. Hari. Betul. Setiap hari dan setiap waktu. Betul. Memang sebab dia nak ada. Semua nak berebut-rebut fadilat. Kaifiat pada hari tersebut. Pada hari Ramadan tu. Apa nasihat? Tadi ustaz dah cakap orang ni ada bela saka lah, orang ni begini, niat dia tak betul ni 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 ni. Apa persiapan yang sepatutnya ada sebelum sampai kat sana? Seelok-eloknya yang pertama, yang first sekali yang paling penting, kita betulkan niat. Kita kena pergi, kita kena, kita tahu kita ni hamba kepada Allah SWT. Itu yang paling first sekali. Dan buang segala pangkat-pangkat kita, segala ego-ego kita, kita buang, letak kat sini. Dan orang kata yang kedua, kita banyak orang kata apa, mendalami. Dan Masya Allah, jemaah Malaysia, saya boleh katakan hampir 70%, 80% kalau menunaikan haji, mereka dah orang kata apa, dah belajar. Inisiatif tabung haji sendiri, Masya Allah, bagus. Dan ini bagus. Dan orang kata apa, sebelum kita pergi, persiapan untuk orang kata apa, tentang ilmu, tentang untuk kita nak beribadat, dan kelengkapan-kelengkapan lain lah. Dan kalau boleh, benda-benda syirik yang telah kita, orang kata apa, telah kita buat, terbuat, sebelum kita pergi, tinggalkan. Tinggalkan, letakkan kat Malaysia. Okay, podcast kita bercerita tentang, jadi bila cerita pasal tanah haram, bila cerita pasal kifarah tanah haram ni, kita macam macam agak serius sikit, agak serius sikit. Dan korang semua kat luar kena dengar benda ni. Sebab sebenarnya, akhirnya conclusion dia bergantung kepada niat kita. Apakah niat kita? Sama ada niat kita tu nak menunjuk ke, aku boleh pergi haji, aku boleh pergi umrah, aku banyak boleh bawa duit, orang eh, aku boleh sponsor pergi. Orang kadang-kadang ada orang dia sponsor orang menunjuk tak boleh juga. Betul. Kan? Tapi zaman sekarang memang orang kena tunjuk lah kan, tu kan, kat media sosial tu. Itulah masalah. Masalah macam okey ustaz, orang pergi pergi umrah ni, saya tengok dia pergi tengah tawaf buat live. Ada live, ada. Mana boleh ustaz? Boleh ustaz? Tak boleh. Tapi ramai yang buat lah. Ramai. Sebenarnya benda tu mengganggu. Mengganggu kepada jemaah-jemaah lain lah. Tapi kita nak larang orang, nak marah orang bukannya senang lah. Tapi sebenarnya jemaah Malaysia ni masih lagi beradab. Alhamdulillah. So far kalau contoh yang pergi-pergi dengan saya ataupun saya tengok jemaah-jemaah lain pun, alhamdulillah. Masih orang kata dalam keadaan keberadaban yang tinggi lagi lah. Cuma saya nak sentuh dua tiga perkara. Satu perkara, saya tak berapa suka orang nak buat konten tentang dia punya produk dekat depan Kaabah. Ada ustaz. Ada. Sedangkan bawa produk depan Kaabah tu. Sedangkan kita tahu benda tu kan haram berjual beli dalam masjid. Kalau kita buat konten macam tu, kita dah buat satu perkara yang haram. Tak, dia orang kata nanti kalau buat kat depan tu, nanti kata laku banyak, laku keras. Doa. Laku keras. Kenapa tak buat luar kat luar masjid? Tak payah je. Pergi sana kan nak beribadat. Lupakanlah. Tak payah pasal lah. Menyaga-menyaga ni apa semua kan. Nak buat apa-apa pun kan. Kita beribadat je lah. Betul. Jadi maknanya kita tawaf tu kita nak minta ampun pada Allah SWT. Minta lah ampun pada Allah SWT. Gunakan masa yang kita pergi. Minta ampun. Kadang-kadang saya cakap tuan, kau pergi lah. Aku nak pergi, aku nak doa ni menyaga aku. Saya cakap, doa menyaga apa ni kan. Saya cakap, tak tahulah. Mungkin saya salah ustaz kan. Ustaz betul kan saya. Cakap, okay, aku nak doa menyaga ni. Cakap, kenapa nak doa menyaga kat situ? Kenapa? Ini kan nak pergi minta ampun. Kita pergi jumpa Allah nak minta ampun kan, nak minta ampun, nak menyaga kat Malaysia. Kau doa je lah kat dalam masjid tu. Betul. Kan kau doa je lah kat rumah ke apa benda kan. Kenapa? Setiap hari. Setiap hari. Kan Allah ada di mana-mana kan. Jadi Allah, kenapa nak sampai kat sini baru kau nak doa? Betul. Jadi kau pusing tu kan, bukan main doa. Doa cakap. Kan kita nak minta ampun pada Allah SWT. Jadi juga Dato' setengah-setengah sentiment orang kita.
Saya tak cakap orang luar lah, orang kita. Dia kata, di barat apa? Oh, aku melakukan maksiat. Ada. Saya jumpa orang macam ni. Ada. Dia melakukan maksiat kau-kau. Dia buat macam-macam. Dia kata, tak apa. Nanti aku pergi Kaabah. Aku sampai dapat Kaabah, aku doa. Doa. Dia ingat macam agama lain. Senang. Macam tu. Macam tu. Ada Ustaz macam tu? Ada. Dan orang yang macam tu yang mungkin kifarah dia. Ya Allah, mungkin. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi kifarah dia direct. Terus. Allah Ta'ala simpan, simpan. Kita tak tahu. Tapi orang kata apa, tapi balasan Allah tu pasti. Mesti ada. Betul. Kena Allah tak nak duga di ketika tu, kan? Allah bagi dia peluang lagi. Tapi dia rasa, aku macam okey pergi sana macam ni, aku buat macam ni, macam ni, macam ni. Ui, bahaya Ustaz. Inilah yang berlaku di Tanah Haram. Ada yang kifarahnya, ada yang indahnya. Jangan kita fikir pasal kifarah itu membuatkan kita takut nak sampai ke Tanah Haram, Tanah Suci itu. Jadi maknanya kita fikir yang indah-indah. Kerana Allah itu maha mengasihani, Allah itu maha pemberi segala-galanya, Allah itu maha menyayangi. Jadi kita fikirkan yang indah-indah, yang baik-baik. Kerana kita, kalau kita bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat benda yang baik. Betul tak Ustaz? Betul. Kalau kita bersangka buruk, sebelum pergi kita dah fikir benda buruk, macam-macam boleh berlaku. Jadi bersangka baik pada Allah dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, itulah jalan yang terbaik. Dan kita berdoalah bagi mereka yang belum sampai ke Tanah Haram itu, belum sampai untuk menunaikan umrah, waimah haji sekalipun, berdoalah. Ustaz dah cerita tadi, duit tak ada pun sebenarnya boleh pergi. Logik tak logik itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niat ada, doa, dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah duit yang tak ada tu boleh jadi ada. So terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan Hitam Putih. Dan harap cerita Ustaz ni akan menjadi inspirasi, akan membuka minda semua orang kat luar sana tentang apa itu Tanah Haram, indahnya, kifarahnya, ajaibnya. Tanah Haram. Kalau dekat Malaysia, Tanah Haram tak cun, tapi kat sana Tanah Haram cun, kan? Okey Datin? Jangan lupa podcast Hitam Putih yang dibawakan oleh Usanita setiap hari Ahad jam 9 malam. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Usanita, ku Usanita.